Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2017, pemain tengah kebangsaan Kedah Badrul Bakhtiar mencipta sejarah apabila dinobatkan pemain paling bernilai bagi musim ini. Selain itu, skuad hijau kuning turut mendominasi 9 anugerah daripada 22 keseluruhan dipertandingkan. Badrul Bakhtiar diangkat pemain paling bernilai 2017 atas pencapaian membantu pasukan Kedah merangkul Piala Sumbang Si Piala FA serta layak ke final Piala Malaysia. Badrul turut diumumkan sebagai pemain tengah terbaik mengenepikan dua calon lain. Penjaga gol terbaik juga dari Kedah Ifuad Akmal Cik Hashim dan pertahanan terbaik dirangkul pemain Pahang Matthew Davis. Sementara penyerang terbaik diraih Syaril Fikri Fauzi PKNP FC Perak. Baik, Kedah meneruskan penguasaan anugerah pemain import terbaik menjadi milik Rildon. Sementara itu, bekas jurulatih kebangsaan B. Satyanadan yang juga jurulatih Felda United dipilih jurulatih terbaik. Pemain muda harapan milik Adam Nur Azlin dari Selangor. Manakala, Siti Rohani Sepatu dari pasukan Sarawak dipilih pemain wanita terbaik. Manakala anugerah khas RTM memilih pemain paling mesra N. Tabalan dan turut hadir sebagai tetamu khas Duta La Liga dan bekas pemain Real Madrid Ivan Campo. Bagi pemain paling bernilai 2017 Badrul Bakhtiar, beliau nyata tidak menyangka diberi penghormatan merangkul anugerah itu. Baginya, ia bakal dijadikan azimat untuk terus membantu Kedah meraih kejuarangan bagi musim hadapan. Kami mengharapkan sekali lagi ya, kejayaan melangkah ke AFC. Sebab tahun ini kami tidak layak, so kami mengharapkan tahun depan dapat melangkah ke AFC. Sebab itu adalah impian pasukan negeri Kedah pada tahun ini. Dan target saya tahun depan adalah untuk Liga Super dan AFC ya.